Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Persija Jakarta dibebani harapan besar dari Jackmania untuk meraih kemenangan perdananya. Nampaknya hal itu berhasil dijawab oleh Persija Jakarta. Di mana, dua gol berhasil diciptakan oleh Marcus Simic dan pemain muda Persija Jakarta, Nico. Sejak babak pertama, Persija Jakarta langsung bermain terbuka dan menyerang. Strategi tersebut terbilang cukup berhasil. Pasalnya, ancaman demi ancaman membuat Persija Jakarta akhirnya menemukan gol pembukanya melalui titik putih penalti yang dialgojoi oleh Marcus Simic. Persela Lamongan pun mampu memberikan ancaman bagi Persija Jakarta. Satu golnya yang diciptakan oleh mantan pemain Persija Jakarta membuat Persija dalam posisi yang tidak aman. Seusai Ivan Carlos mampu menyumbangkan golnya bagi Persela Lamongan, Ivan Carlos terlihat tidak melakukan selebrasi apapun. Ia justru terlihat meminta maaf kepada kubu Persija Jakarta karena ia harus melakukannya. Salut untuk Ivan Carlos. Ya, udah selesai kan untuk video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.